Oh, assalamualaikum guys, ketemu lagi guys. Ini gue sekarang lagi ada di Depok nih guys. Ini namanya jenis Miana guys, Miana. Oh, keren guys. Ini Miana ini jenisnya ada 600 guys. Cuman yang ada di sini jenisnya hanya sekitar 520, masih kurang 80 jenis lagi. Ini jenisnya salah satunya ini guys. Nah ini ada lagi guys, tuh cakep guys. Ini jenis apa ini guys? Ini jerujinya, kiwir-kiwirnya. Nah, kalau ini kan kiwir-kiwirnya agak bulat. Nah yang ini kiwir-kiwirnya tuh agak lancip. Subhanallah, cakep guys jenisnya guys. Susah cari nih guys. Kita ke jenis selanjutnya guys. Nah ini kayak bayam ya guys. Jadi kan biasa yang merah kan, ada merah kayak gini biasa yang banyak. Ini jenisnya lain lagi. Ini sebelahnya lain lagi jenisnya. Ada 600 jenis di sini guys. Ada 500. Ah ini yang cakep nih guys. Nih tuh, nih, ih manis guys, tuh jenisnya. Ini ada lagi nih, dominasi ungu ya rata-rata ya. Wah ini mata ini kalau ngelihat ini, rasanya nggak mau kerja guys. Bagus banget guys. Indah nih yang ini. Oh ini jenisnya beda nih guys. Ini kayak apa ya? Kayak coklat ini guys. Ini perpaduan coklat dengan hijau. Nyam. Nah loh ini guys nih. Jadi kiwir-kiwirnya itu kalau tadi itu kan bulat. Ini agak lonjong dan motifnya itu guys, motifnya kalau kita bisa lihat agak detail, ini motifnya agak lebih banyak apa namanya, lebih banyak keluar-keluarnya lah gitu. Kita akan tahu ya, ini namanya Miana, tapi jenis terbanyak di Indonesia atau di dekat rumah kita tuh jenisnya yang kayak gini. Nah, kayak gini emang jenisnya banyak. Tapi jenis seperti ini itu berbeda sama jenis yang biasa kita temui di rumah-rumah orang. Nah, rumah-rumah orang tuh nggak ada hijau-hijau di pinggirnya, guys. Nah, ini ada hijau pinggirnya. Nah, ada yang jenis ini, guys. Ini motif daunnya kelihatan banget guys, mantap guys. Wih, indah guys. Motif daunnya ya, jelas tuh ya. Nah, tadi bicara yang merah, Miana yang merah. Ini Miana merah ini, yang biasa banyak ditemukan di rumah penduduk. Itu ternyata kiwir-kiwir pinggirnya ini, kalau ini kan bulat ya. Ada kiwir-kiwirnya itu bentuknya lancip-lancip. Nah ini dia guys. Tuh subhanallah guys. Tuh guys, daun Miana guys. Zuzuzu, nyam. Mantap guys. Tuh, kiwir-kiwirnya lancip. Bagus guys. Nah ini guys, ini nggak bulat dia guys, seperti digunting-gunting gitu, seperti bukan Miana ini. Ini jenis aneh lagi ini jenisnya. Kita balik ke sebelahnya guys. Nah ini, ini cocok kalau rumahnya ini, kalau rumahnya catnya warna putih cocok ini, perpaduan. Luriknya hijau,
lurik dalamnya hijau disandingkan dengan warna kuning, jadi menghasilkan perpaduan warna yang cocok, yang adem, adem di mata. Jadi ini gini. Nah, ini jenisnya hijau semua ini, guys. Kayak gitu tuh jadinya tuh. Tapi nanti kalau nggak kena panas, jadi kuning nih, guys. Kena panas. Harus kena panas. Jadi ini, motifnya ini kayak anu ya, kayak tumpak-tumpak gitu ya. Bukan satu daun. Oh. Kalau nggak kena kuning, kalau nggak kena matahari, jadi apa? Jadi kuning. Ini mulai nih. Ini cakep ini, guys. Cakep ini. Jadi dia kalau ini masih bisa mutasi ini, guys. Ini namanya Miana Basgel. Nah, Miana Basgel masih bisa mutasi, guys. Kalau kena matahari jadinya begini. Yang enggak kena matahari jadinya begini di bawahnya. Tuh. Tuh, jadi cakep. Kan bawahnya tuh. Jadi kayak warna kopasus gitulah kira-kira. Nah, ini jenis miananya beda lagi nih, guys. Kalau tadi kan bulat kan, nggak ada kiwir-kiwir. Nah, ini bentuknya apa ya? Kiwir-kiwirnya itu anu, ada tekstur dalamnya tuh ada teksturnya, guys. Tuh. Dalam daun tuh ada tekstur kayak orang kena cacar air. Nah, gitulah kira-kira, guys. Bagus. Cakep, guys. Banyak jenisnya, guys. Wih, ini maksimal ini, guys. Ini udah mutasi nih, guys. Udah mutasi nih. Tuh, cakep ya. Kalau udah mutasi warna ungunya itu apa namanya? Ungunya ada 3 warna ini. 1, 2, 3 warna. Hah? Ini ikut jatuhnya pink apa violet ya? Pink ya. Bagus ini. Ini iya, ini jatuhnya warna apa ini ya? Cakep, guys. Manis, guys. Mana ini?